kita duduk ya. Siap dong. Backlap, Pak. Backlap. Apanya? Yang dilihat semuanya atau satu aja? Semuanya. Berarti tukeran aja saya situ ya. Nah, pas nih, Pak. Maaf ya, Pak ya. Udah? Ya. Udah pulang ya? Asyik. Baik. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, sengaja kami undang teman-teman. Kami ingin menyampaikan perkembangan kasus daripada tersangka NM. Kebetulan saya di sini didampingi oleh Kasubdit 1, AKBP Kaltim ya. Kemudian juga ada Kompol Oca ya, Kompol Oca Kanit ya, Kanit ya. Kemudian juga ada partner ya, partner yang hampir setiap saat itu menemani untuk pengujian di laboratorium forensik Mabes Polri ya, Pak Kompol Sodik ya, di sini dengan staff Mbak Mas. Mbak Wiwit dengan Mas Yuswardi ya di sini. Jadi perkembangan yang ingin kami sampaikan bahwa nanti akan dijelaskan ya oleh Pak Kaltim berkaitan dengan telah dilakukannya rekonstruksi ya. Nanti rekonstruksi yang dilakukan kemarin ya akan dijelaskan Pak Kaltim, ada beberapa adegan ya. Nah, itu semua kan menggambarkan apa yang telah dituangkan oleh tersangka dan saksi di dalam berita acara ya. Berita acara pemeriksaan. Jadi apa yang dituangkan di sana dipraktikkan dalam rekonstruksi. Nanti ada beberapa adegan nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kaltim yang pertama. Dan yang kedua, kemarin juga disampaikan bahwa selain kami melaksanakan assessment juga kami melaksanakan pengujian ya, pengujian ke laboratorium forensik berkaitan dengan pemeriksaan urin dengan pemeriksaan rambut dan darah. Dan darah itu ya, terhadap tersangka, ya, terhadap tersangka NN itu, termasuk dengan pemeriksaan barang buktinya, ya, sama. Jadi nanti laporan akan dijelaskan, kira-kira temuannya apa berkaitan dengan pemeriksaan darah, pemeriksaan rambut, kemudian pemeriksaan urin. Apakah dari pemeriksaan itu bisa diketahui berapa lama tersangka itu menggunakan narkotika secara aktif ya, ada berapa lama. Nah, ini ada tekniknya ya, yang teknik yang diperiksa dengan scientific crime investigation ya di sana. Nanti akan jelas ya, dengan laboratorium forensiknya akan jelas bisa menggambarkan, oh ternyata apakah ada perbedaan keterangan dari tersangka yang mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah setelah berhenti menggunakan, kemudian mengenai kembali mulai bulan Maret atau April dan sebagainya. Ini akan kita jelaskan secara ilmiah nanti biar bisa mengetahui sejauh mana daripada pengakuan tersangka di berita acara ya dengan kegiatan yang dilakukan dengan kita ilmiah. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekarang akan saya sampaikan Pak Kaltim. Baik rekan-rekan, selamat pagi. Pagi. Di sini kami tim penyidik yang menangani kasus perkembangan tersangka TB, JJ, dan NN dan sudah berkembang ke tersangka E dan IP. Kami akan update kasus terkait dengan penyidikan. Betul, rangkaian kegiatan proses penyidikan tanggal 26 hari Jumat yang lalu, kami tim telah melakukan rangkaian proses rekonstruksi. Rekonstruksi yang kami lakukan di TKP. TKP adalah kediaman tersangka NN dan JJ. Waktu pengambilan ataupun pelaksanaan rekonstruksi, kami lakukan siang hari, durasi selama 3-4 jam, jam 1 kita mulai. Rekonstruksi ini
terbagi menjadi 40 adegan. Kami melakukan rekonstruksi terkait dengan mempertegas kembali fakta yang kami dapati dari berita acara pemeriksaan tersangka dan saksi dari kepolisian, berikut saksi netral daripada masyarakat, ingin sekali lagi kami padukan dan mempertegas kembali peran masing-masing tersangka yang ada, baik tersangka TB, tersangka JJ, dan tersangka NN. Proses rekonstruksi ini kami dapati dan lebih mempertegas kembali beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana tersangka NN awal mula memesan terkait dengan pemesanan 2 gram narkoba sabu terhadap tersangka TB. Pemesanannya itu sehari sebelumnya dan proses rangkaian ke atasnya sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian pengambilannya itu di hari Jumat pada saat waktu penangkapan di tanggal 19. Fakta yang kita gali kedua adalah bahwa adegan tersangka JJ yang pada saat awal mengetahui dan menyampaikan kepada tersangka NN untuk berhenti dan mau diajak rehabilitasi, tetapi ada penolakan dari tersangka NN di sini dan sempat melakukan ketidaksepahaman antara keduanya. Yang ketiga, di sini kami menggali bahwa betul faktanya ada terkait dengan 2 gram sabu yang dipesan hari Kamis dan diterima hari Jumat oleh tersangka NN langsung diperoleh dari tersangka TB. Pada saat penyidik masuk koordinasi dengan asisten rumah tangga, tersangka NN ini sempat mengunci pintu dan melakukan pengrusakan barang bukti dan membuang ke dalam kloset. Ini ada beberapa adegan. Kemudian baru menemui petugas. Disinilah fakta-fakta yang digali. Kami tim penyidik saat ini masih ada beberapa DPO yang kita dalami, karena kami melihat jaringan ini, sindikat ini, skema terhadap kasus TB, JJ, NN dan tersangka E dan IP, kami masih mendalami keterlibatan jaringan lainnya. Dan kami melihat masih ada beberapa jaringan yang perlu kita dalami yang keterkaitan dengan jaringan ini. Kemarin, minggu lalu, hak-hak tersangka terkait dengan pengajuan dilakukan assessment, kita sudah sampaikan, kita sudah bawa tersangka JJ dan NN kepada BNNP, BNN Provinsi DKI. Prosesnya masih berjalan. Kemudian di hari Selasa, tanggal 23 Juli kemarin, tersangka JJ dan NN kita sudah melakukan uji lanjutan. Terkait yang pertama adalah menguji secara laboratoris barang bukti yang kita sita, narkoba. Yang kedua adalah uji verifikasi terhadap urin tersangka JJ dan NN. Walaupun kita sudah melakukan uji awal urin yang hasilnya positif, kita melakukan uji verifikasi, artinya uji lanjutan terhadap urin tersangka JJ dan NN di tanggal 23. Ingat, tes awal urin di tanggal 19 positif, hari Jumat, di tanggal 23 kita cek, nanti hasilnya akan dijelaskan dari pihak puslapor. 19, 20, 21, 22, 23, berarti ada 4 sampai dengan 5 hari di situ. Nanti dari tim lapor akan menjelaskan. Yang ketiga, di sini kami melakukan uji sejarah laboratoris terkait rambut yang diambil kedua tersangka. Yang keempat, kami melakukan pengajuan uji secara laboratoris darah kedua tersangka. Hasilnya nanti sudah
keluar kesempatan yang berbahagia ini nanti akan disampaikan dari Puslapor, dan nanti ini mungkin akan kita padukan dengan hasil asesmen yang ada. Saya rasa update proses penyidikan kami sampaikan seperti itu. Kami serahkan nanti mohon izin dari Komandan Puslapor nanti bisa menjelaskan apa hasil dan keterkaitan dengan rambut, keterkaitan dengan masa pengguna aktif terhadap tersangka, keterkaitan dengan berapa lama tersangka telah menggunakan tersebut. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Calvin ya telah menjelaskan proses penyidikan. Untuk kali ini akan kami sampaikan keberikan kepada Pak Sodik ya dari lapor, Pak Komisaris Sodik untuk menjelaskan hasil lapor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat semuanya. Jadi akan kami jelaskan apa yang menjadi tugas dan pekerjaan kami. Jadi benar pada tanggal hari Selasa minggu lalu, tanggal 23 Juli 2019, kami menerima pengiriman barang bukti dari Polda Metro, barang bukti dari tersangka NN dan IJ berupa kristal putih beratnya sekitar 0,17 sekian, kemudian darah kedua tersangka, kemudian rambut kedua tersangka, dan urin dari dua tersangka. Walaupun sebenarnya pada saat ditangkap sudah dilakukan pengecekan urin, kita coba cek lagi pada tanggal 23 itu, dan nanti hasilnya akan kita menjelaskan. Yang pertama, kamu perlu kita jelaskan juga bahwa kenapa sekarang tren penggunaan narkoba adalah menggunakan MA atau sabu, karena memang trennya di Indonesia itu ratingnya rating 1, paling banyak penggunanya, termasuk di Asia, itu MA itu banyak penggunanya paling tinggi, karena memang di samping durasi efeknya itu lebih panjang, sekitar 12 jam sampai 16 jam, di samping dibanding dengan ekstasi yang hanya sekitar 2 sampai 4 jam. Di samping memang bahan pembuatannya lebih mudah caranya daripada bikin ekstasi. Karena makanya barangkali teman-teman mengikuti berita bahwa banyak kita temukan pabrik ilegal di Indonesia. Itu terkait dengan penggunaan metamfetamin. Kemudian terkait dengan tersangka JJ dan NN, bahwa barang bukti yang kita temukan adalah benar barang bukti tersebut jenis MA, lumayan bagus. Kemudian dari darah, karena sudah diambil lebih dari prosesnya sebenarnya kalau kita makan itu kan barang masuk ke mulut, kemudian dikunyah, masuk peredaran darah, kemudian akan terdistribusi ke urin, dibuang lewat urin, atau ada yang terdeposit ke rambut maupun kuku biasanya. Kemudian yang kami periksa adalah urin, darah, dan rambut. Karena darah sudah diambil pada hari kelima, alat kami sudah tidak mendeteksi barang bukti tersebut di dalam darah kedua tersangka. Kemudian barang bukti yang di urin, walaupun sudah 4-5 hari, ternyata kami sudah masih temukan dia positif mengandung metamfetamin. Ini dugaannya memang dia pengguna aktif yang sudah lama memakai, sehingga durasinya biasanya dalam 1-2 hari kalau pengguna yang tidak aktif sudah tidak kita temukan di urin. Karena memang sebenarnya barang bukti cairan tubuh itu paling bagus di urin. Namun ini sudah masih kita temukan dalam hari kelima, masih kita temukan dan kadarnya cukup tinggi. Kemudian di rambut, kami ambil rambutnya tersangka NN, itu rambutnya panjangnya sekitar 12 cm, tepatnya 19,9. Kemudian tersangka JJ itu sekitar 33 cm. Setelah kita lakukan pengujian, bahwa benar positif dari tersangka NN maupun JJ, semuanya positif. Setelah kita lakukan runut, kalau kita asumsikan bahwa secara teoretikal bahwa rambut kita itu tumbuh antara setengah senti sampai 1,3 senti per bulan.
Sehingga kalau kita asumsikan pertumbuhan rambutnya tersangka itu 1 bulan 1 cm, maka paling tidak dia menggunakan itu sudah 13 bulan kalau dari punyanya NN. Kita tidak tahu, saya nggak tahu penyidik sudah nanya atau belum, terakhir kapan potongnya rambut yang tersangka. Sehingga kita dari hasil pemeriksaan kita bahwa masih positif, dan kita bisa mengetahui bahwa penggunaan yang bersangkutan ya dari rambutnya minimal sudah 13 bulan yang lalu. Kalau kita asumsikan kalau panjangnya, perkembangannya cepat, katakan 1,5 cm bisa 2 kali lipat. Jadi kita asumsikan misalnya kita 1 bulan 1 cm ya kira-kira sudah lebih dari 13 bulan penggunaannya. Barangkali itu penambahan saya, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sodik dari Lapor. Ada yang tanyakan teman-teman? Jelas ya? Apa? Ya, panjangnya kan sekitar 31 tepatnya, 31 sekian. Jadi kita asumsikan ya sekitar itu penggunaannya. Apakahnya kan kita punya keyakinan bahwa penggunaannya lebih dari itu, lebih dari 13. Makanya karena saya ambil yang pendek untuk asumsinya. Pak, Kalau jadi tegas lagi Pak bahwa KNN adalah pengguna aktif paling tidak 13 bulan lalu. Ya. Betul. Ada kemungkinan dia juga pengguna aktif bertahun-tahun sebelumnya kalau menurut teori yang Bapak pelajari. Dari teoritika kan karena dasar kami darahnya dari rambut, yang rambut yang kita temukan hanya 13 cm sekian, jadi ya dasar saya gitu Pak. Tapi kalau kami terus terang tidak mengambil rambut yang lain, jadi sebentar belum bisa ngasih-ngasihkan. Ada untuk apa rekon Pak Kevin, ada perbedaan antara keterangan saksi dengan situasi lapangan nggak pada saat rekon? Baik dari keterangan para tersangka, keterangan saksi-saksi, dan keterangan saksi netral yang ada, yang sudah dituangkan di dalam berita acara pemeriksaan, dan kembali kami lakukan pendalaman dan pertegasan kembali fakta di lapangan dengan melakukan rekonstruksi, dan sudah dituangkan dalam berita acara rekonstruksi, ini klop, ini sesuai. Ya. Jadi ini sekali lagi, ini mempertegas dan meyakinkan bahwa beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Pertama, proses pemesanan. Kedua, ada penyampaian untuk berhenti, ternyata ada pertikaian sedikit. Yang ketiga, bahwa ada pembuangan barang bukti 2 gram sagu tersebut. Itu aja. Intinya klop antara berita acara dan yang terkonstruksi lapangan. Udah ya? Saya kira gitu aja teman-teman ya. Oke. Kita kan belum mendapatkan hasil assessment-nya. Ya, tunggu ya. Oke. Tadi kan ada perbedaan keterangan ya antara yang disampaikan ini kurang lebih minimal 13 bulan sama yang di awal disampaikan di awal oleh Pak KNN atau JJ. Ini apakah bisa juga jadi pertimbangan untuk nanti assessment rehab atau tinggalnya atau seperti apa? Jadi bukan beda ya, tapi nanti kan kita dalami kembali pada penyidik ini tepatnya apa, bulan apa, tepatnya seperti apa ya, nanti kita cek kembali di situ ya. Kadang-kadang kan dalam pemeriksaan pun juga kadang-kadang kan yang bersangkutan itu tidak ingat ya, kadang-kadang dia menyerah-nyerah di situ ya. Nanti kita percekan kembali. Udah ya, teman-teman ya, apa? Terkait siapa? Ya, kita masih mencari, penyidik masih bekerja, ya. Penyidik masih di lapangan. Tentunya kita tetap berupaya secepat mungkin kita bisa mendapatkan yang bersangkutan. Ya. Oke ya. Sip. Baik. Kan ada kemarin ada info bahwa ada satu tersangka lagi
bagi sama inisial SS disebut sebagai salah satu pengedar. Udah di crosscheck belum Pak Papa? Apakah benar ada artis ini? Info dari siapa? Di mantan pengedar Pak. Nggak ada. SS itu sabu-sabu? Oh, nggak ada ya. Nggak ada sama sekali ya. Oke. Oke, kita aja teman-teman ya. Gimana? Belum, belum, belum ada ya. Nah, belum ada. Belum, eh. Ya, nanti tunggu penyidik apakah dilakukan kesiapannya kapan ya. Perkembangan lanjutnya nanti apa, Pak? Gimana? Masih dalam proses penyidikan, pemberkasan. Aku sudah selesai di berkas ya. Selesai nanti kita kirim ke kejaksaan. Oke? Pak, soal penggelapan mobil yang Pablo. Kenapa? Itu Pablo kan bilang ada istrinya juga ya Pak waktu di BAP kemarin. Dia bawa-bawa nama istrinya Ray Utami. Nah itu Ray Utami itu perannya apa ya Pak di kasus penggelapan mobil? Jadi untuk mobil ya dari keterangan Pablo itu hanya stafnya dengan Pablo saja isinya ya. Jadi keterangan kemarin sebagai tersangka. Yang bersangkutan memang mengakui ada dua mobil ya, ada dua mobil yang dilaporkan oleh PPACC, ada mobil HRV warna putih dan dengan mobil Jazz. Ya tentunya bahwa yang bersangkutan mengakui kalau dia itu melakukan pembelian melalui kredit ya, melalui leasing PPACC di situ. Jadi itu keterangannya Pablo hanya melibatkan stafnya di situ ya. Jadi sudah masuk laporan sendiri penipuan waktu itu Pablo, ada berapa Pak selain sendiri? Untuk sementara di reskrim UM ya, yang kita tangani baru kemarin ada satu LP ya dari PPACC. Sementara itu, nanti kita cek kembali apakah ada tambahan lagi kita sampai yang berikutnya. Oke teman-teman ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rendy, foto, foto dari sini.